Halo Tribuner, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Mas Din, reporter Tribun Sulbar.com. Saat ini melaporkan langsung di depan kantor Bupati Majene di Jalan Galak Subroto, lingkungan Pangalialik, Kecamatan Bayu Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dan Tribuner bisa lihat di depan saya sedang berlangsung aksi dari Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene atau SPMM. Di mana mereka, aksi ini baru saja terjadi mungkin sekitar 5 menit yang lalu, yang berlangsung di jalan poros depan kantor Bupati Majene. Dan mereka di sini menuntut terkait dengan perbaikan tata kelola dan pelayanan pendidikan. Di mana masa aksi yang kami saksikan, Tribuner, sekitar puluhan masa aksi yang tergabung dari beberapa organisasi kemahasiswaan, ada dari yang bisa kita lihat, ada dari GMNI, ada SEMUT, ada juga dari IMM, dan beberapa organisasi-organisasi Cipayung lainnya yang ada di Kabupaten Majene. Dan di depan saya ini adalah spanduk yang mereka bawa dan juga berisi tuntutan-tuntutan mereka. Yang ini bisa dibaca, Tribunnews, tuntutan mereka itu terkait dengan perbaiki asrama Majene Yogyakarta. Ya memang dari informasi yang kami peroleh bahwa asrama Majene tersebut yang ada di Yogyakarta mengalami kerusakan. Juga ada bentuk perbup tentang implementasi kota pendidikan, di mana kota Majene sebagai kota pendidikan, kemudian transparansi beasiswa mahasiswa miskin, dan juga bentuk posko pendidikan desa kelurahan. Dan mereka ini nampaknya akan berjalan untuk masuk ke halaman kantor Bupati Majene. Dan memang Tribuners, karena ini jalan poros, juga nampak terjadi antrian kendaraan karena satu ruas jalan ini digunakan masa aksi untuk melakukan aksi gitu. Dan Tribuners, memang ini para masa aksi baru saja tiba mungkin sekitar 5 menit yang lalu. Kemudian mereka masuk ke halaman kantor bupati untuk melanjutkan aspirasi mereka. Ada yang melakukan orasi-orasi untuk menyampaikan terkait dengan keluhan-keluhan dan tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah terkait, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Majene. Lengkap dengan satu mobil pick up dengan sound system dan juga atribut-atribut lainnya, yakni identitas para organisasi, yakni dari berbagai organisasi kemahasiswaan, dan juga dengan membawa semeduk berisi tulisan atau tuntutan yang mereka inginkan. Ya Tribuners, mungkin saat ini mereka berharap untuk ditemui langsung oleh pihak pemerintah daerah, apakah itu dari pihak bupati atau wakil bupati, dan mereka kemudian ingin bertemu dan menanyakan terkait dengan tuntutan-tuntutan yang mereka harapkan, seperti itu Tribuners. Dan sekarang masih sementara berlangsung, dan juga para massa aksi ini kemudian mengambil tempat, dan juga mereka memang tentunya tetap ingin melakukan aksi dengan damai seperti itu, dengan harapan nanti apa yang mereka harapkan bisa diterima. Kita berharap apa yang disuarakan oleh Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene kali ini didengarkan dan bisa hadir untuk berdiskusi dengan kami. Anda dipilih rakyat untuk berpihak kepada rakyat. Jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang kita... Ya Tribuners, mungkin bisa disaksikan bagaimana suasana dari aksi demonstrasi yang sementara berlangsung tepat di
depan pintu masuk kantor Bupati Majene yang berada di Bang Ali-Ali. Dan sementara saat ini mahasiswa yang atau masa aksi sendiri tengah melakukan orasi terkait dengan tuntutan-tuntutan mereka, dan tadi juga berharap agar pihak pemerintah, apakah itu bupati, wakil bupati atau sekretaris daerah, untuk menemui mereka dan menanyakan terkait dengan tuntutan-tuntutan mereka. Untuk mendengarkan apa yang kami suarakan, apa yang kami bawa, dan apa yang kami perjuangkan. Betul. Ya, untuk kawan-kawan sekalian, silakan ambil megafon dari saya. Kawan-kawan keterwakilan dari elemen dance, silakan maju depan. Rambut dan tangan saya. Di mana kawanku? Dan juga dari pantauan kami Tribuners, di aksi kali ini mereka dikawal oleh pihak keamanan dari Satpol PP, dan juga ada dari pihak kepolisian juga, dari memang tetap agar aksi ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan nantinya tuntutan-tuntutan mereka bisa diterima dengan baik. Oke Tribuners, mungkin demikian yang bisa saya laporkan langsung di depan kantor Bupati, di mana ada aksi dari para mahasiswa yang menuntut terkait dengan pelayanan pendidikan khususnya di Kota Majene yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan Sulawesi Barat. Demikian, dan terima kasih telah menyaksikan live streaming ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.